Malam bantu aku tuk luluhkan dia. Bintang bantu aku tuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini ditemenin sama masih dengan Regre Ambat di sini. Ini kita kelewat nih. Aduh, bener banget ya, guys. Padahal Onyo tampil di Jakarta. Betul. Kita kosong waktunya. Kita terima kasih loh yang udah ngasih tahu, karena kenapa jadwal enggak kalian ngasih tahu duluan biar kita nonton bareng. Tahu-tahu udah kareaksiin ini. Kapan? Ya, gimana ini? Kapan? Di mana ini? Gitu kan? Waktu gitu Malaysia aja dikejar lagi sama di Jakarta. Kita ya, hajar. Kan? Kali ini kita bakal reaksiin deh. Kalau kita nggak jadi nonton, kita reaksiin aja. Onyo nyanyiin. Semata karenamu. Kayaknya baru pertama kali ya. Yeah, I think pertama kali Onyo nyanyiin lagu ini. Buat kita dengerin. Ya, betul sekali. Gimana nih Onyo nyanyiinnya? Yes. Langsung aja tontonin lah. Ya, langsung aja, nggak pakai subrek dulu. Pakai dong subrek dulu. Langsung aja kita lihat penampilannya Onyo, Semata Karenamu. Say thanks kita ke Z Fauzi channel. Yes. Kita dapat yang video ini clear. Yang audionya dari dia, videonya cakep dari dia. Dan yang ngasih juga channel dia ya. Dan yang ngasih link juga dari Nita Lestari seperti biasa. Terima kasih kamu Samita. Yang mau nonton langsung ke channelnya Z Fauzi ya. Ya. Ini kita kayaknya harus lanjut nyanyi lagi guys. Ini aku mau nyanyi ini lagu berapa kayaknya? Berapa lagu yang nyanyi? Ini ada berapa lagu? Oh. Oke, kita langsung aja kan kita yang bareng ya. Yang tahu ini lagu itu kita yang bareng, oke? Ini kedengarannya cukup rendah gitu ya, dan kita harus benar-benar dengerin banget karena ya tau sendiri kalau dari audio keluar gitu ya kan. Jadi kita harus konsentrasi dulu. Dan aku suka banget sama looknya Onyo, dia benar-benar mature tapi tetap apa ya, ABG gitu ya, meskipun agak-agak dewasa tapi tetap ABG gitu. Semi casual gitu ya. Oh, rendahnya. Tapi masih aman. Rendahnya dapet loh, iya. Bener. Aku sukanya Onyo selalu nyari lagu tuh yang ada tantangannya. Nah, iya, dan adanya tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi. Dare gitu ya. Dia nggak mau lagu yang biasa-biasa aja. Yes. Dan selalu berhasil. Yes, yes. Rendah terus kan? Iya. Ini nadanya selalu di bawah loh. Iya, aku kayaknya curiganya ada improve yang benar-benar naik banget gitu loh. Jadi apa ngambilnya? Dia nyimpan dulu nih. Iya, benar. Oh. Cakep banget hari ini. Iya. Yes.
saat penonton nyanyi langsung dia diam, yes, dan mempersilahkan untuk ikut nyanyi bareng. Dan aku denger di sini suaranya benar-benar bening banget. Kebayang, yeah, yang ada di sana mendengarkan suara itu sebening apa. Aduh, rasanya enak banget. Enak banget, enak ya banget. Feel-nya. Yes. Rasanya enak banget. Beneran, enak banget, beracun banget rap. Kita aja bisa ngedenger ini tuh merdu dan empuk dan enak banget meskipun banyak crowded-nya, yeah, ya. Apalagi di sono, apalagi deket sound tuh kuping, enak banget. Aduh. Gue main. Oh, gila enak banget. Di sini benar-benar Onyo nyanyinya tuh dia lagi nyampein banget isi hati gitu loh. Jadi kita dengarnya tuh aduh, iya. Meleleh guys, meleleh. Rifana. Kalau lagunya Mario J. Clown ini kayak memang makanannya Onyo banget dan karakternya tuh Onyo banget, yeah, gitu loh. Jadi begitu dinyanyiin sama Onyo, udah enak banget. Melting-meltingnya oke. Okay. Gila nih, bener mulai kan, nih ya kan, disimpan. Iya kan, pasti bakalan ada bom nih dikeluarin. Improve-nya luar biasa, udah mulai keluar nih. Mampus. Wow, gila nih, makin ujung makin aduh. Di sini ternyata akrobatnya di sini guys, keluar. Awalnya semua. Awalnya diam-diam yeah, semua ujung-ujungnya. Ujungnya jedor. Aduh, sumpah enak sih. Enak banget, sumpah. Rasanya, kalau aku tuh terasa ya, rasanya idol banget. Rasanya sih. Dan improve-nya, riff yeah, and run-nya semua jadi satu tuh enak banget, gila. Udah ya? Udah. Yeah. XB bantu aku bagi jadwal Onyo. Ya, yes, seru banget yang kerja jadwalnya Onyo di Jakarta nih. Kalau kita kosong,
kita juga mau melipir ke sono, woy. Kita bisa nonton bareng, ya, keseru-seru bareng, teriak bareng, dengar suara onyo bareng gitu kan. Sumpah aku suka banget sih ini, kalau lagunya seperti ini sih memang makanannya onyo banget gitu ya kan. Tapi pinternya onyo tuh itu, kelebihannya dia itu dia bisa masukin improve-nya. Dan riff error-nya tuh yang gak terduga gitu loh, ngerti gak sih? Ya, ya. Masukin tiba-tiba gitu, yang kita-kita nggak akan masuk di situ, tiba-tiba onyo ngasihnya di situ gitu. Dan satu lagi kekuatan onyo itu di belting, itu beltingnya bagus sih, bagus banget beltingnya onyo itu. Stamina dia itu yang ketahanan nada itu bagus sih. Iya, ini terbukti di lagu ini tuh beltingnya juga oke. Ini padahal nadanya juga yang kalau onyo lebih tinggi lagi pasti lebih masih cakep lagi onyo, masih dapat lebih tinggi lagi nadanya dari ini. Cuma ini udah pas sih, nggak berlebihan, semuanya pas banget. Kayak kalian pas banget ucap tombol subrek langsung. Betul, jangan lupa loncengnya untuk nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.